agak sedikit pricey gitu loh, karena ini tempat kita menerima berkat. Coki, ternyata iblisnya adalah kamu ya. OMG. Digigit-gigit nih. Digigit habis loh ini. Aduh. Amin. Oke, pemirsa, jadi hari ini kita akan beres-beres rumah karena rumah ini aku beli mahal-mahal tapi tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dirawat dan ditata dengan baik-baik karena ini isinya semua anabul, aku gak ngerti lagi. Nah, ini kita sekarang lagi proses pembersihan. Aku tuh belum pernah ya. Aku tuh belum pernah house tour ke kalian. Jadi kalau misalkan teman-teman semua yang mau untuk aku house tour, komen di bawah, kan house tour dong. Nah, ini Mas Fahri, dia baru selesai untuk buat laundry ini loh, guys. Seumur-umur loh. Rumah ini udah berapa tahun ya? Udah hampir setahun ya? Udah hampir setahun ini enggak pernah diganti. Pemirsa, ini baru diganti oleh Mas Fahri. Dan wanginya langsung. Wanginya banget. Coki, turun. Turun kamu anak gila. Anak gila ini. Kamu ini lagi di-spoil sekali loh, lagi dimanja sekali, Coki. Cekina. Dimanja sekali loh, Coki. Nah, tunggu ya. Mama bersihkan dulu mejanya, nak. Nah, ini beginilah kira-kira ini lagi dibersihkan juga. Dan kita first thing first, kita bersihkan dulu ini mejanya ya. Permisi, Mbak Meme. Yang itu nya mana, Mbak Meme? Lapnya. Coki, turun. Turun. Coki, turun. Turun. Okay. Ini kita. Bener kan Mbak Meme ini? Ini kan? Iya. Nah. Ya, jadi basah di bawahnya. Nanti dipel. Nanti dipel ya. Tuh. Jadinya bersih gitu loh. Iya. Jahat banget. Kemarin udah Kak Mbak Meme suruh jadi supir. Iya loh. Tau gak ada loh, Kel. Masa ya? Kemana-mana aku video sendiri. Jadi supir. No. Alemong deh. Terus Mbak Meme bilang lagi, kapan lagi kan disupirin. Enjong deh Mbak Meme ini. Mentang-mentang pacarnya Mbak Meme ini orang Garuda. Jadi dia ini sombong sekali loh, guys. Ya, jadi untuk siapapun yang pacarnya Mbak Meme, tolong ya. Jangan ini ya. Garuda ini enggak restoran gitu. Enggak. Pesawat, say. Jangan sedih deh. Lu pikir Mbak Meme itu ala-ala. Direktur lagi. Direktur, say. Mohon maaf. Direktur, say. Dia, say. Yang ngade-ngade lu, Kel. Soalnya pemirsa, itu aku beli dengan perjuangan loh. Perjuangan sekali meja makan ini, karena menurut aku meja makan itu harus agak sedikit pricey gitu loh. Karena ini tempat kita menerima berkat. Bisa makan, itu adalah berkat. Gitu, nah sekarang sudah bersih. Yeay, bersih. Tinggal di bawah ini doang. Ini saya mau lihat, ini rusak. Sofa ini dikasih oleh abang Robi Urban, tapi udah jadi rusak. Ini udah di repair. Udah berapa kali ya Mbak Meme ya? Dua kali. Udah dua kali. Ini rusak karena siapa? Karena Candy. Nggak ngerti lagi deh sama Candy. Oh Tuhanku. Ini rusak kenapa sih, Nek? Dipaksa-paksa gitu loh, Kak, sama Candy.
Oh, jadinya jatuh ke bawah gitu ya? Hmm? Gimana ya caranya biar bisa rata gitu dia? Oh, ininya rusak ya? Ininya loh, ini gak ada. Ini yang kayak jatuh. Hasil gigitan Candy, Choki, Gucci, Snowy, Jenny. Oh Tuhan. Ini sebenarnya bisa di apa namanya itu? Bisa di aduh. Ganti gitu loh, guys. Tapi kita belum ada waktu untuk ke Informa. Untuk dan kita tutup juga kemarin. Ternyata iblisnya adalah kamu ya. OMG. Gigit-gigit nih. Gigit habis loh ini. Nih, ini tuh harus panggil orang atau gimana deh Mas Fahri? Mas Fahri. Coba deh ini. Coba deh kita lihat yang ini nih. Ini tuh tangga-tangga ini loh maksudku. Ini tuh harus panggil orang untuk ini sih kemarin udah saya kerjain sampai sini. Ternyata dibersihin nggak bisa, harus kayak dicek gitu. Dicek lagi? Iya. Ini kan kemarin udah saya bersihin. Satu ulang. Udah saya bersihin. Kalau ininya kalau dibersihin pakai itu dia rusak. Rusak jadi kayak gini. Kemarin udah saya coba. Itu nggak apa-apa, dibuang aja. Pokoknya Mbak Mewe merasa sesuatu yang nggak perlu, dibuang aja, wes gitu loh, nggak apa-apa. Bisa saya mau beli ini juga sih. Apa? Buat bersihin langit-langit. Beli apa? Bersihin atap-atap itu tuh. Oh yang laba-laba. Laba-laba. Ini dipakai kalau yang mana? Ini kapasitas plastik siapa? Enggak kepake-kepake gitu loh, batu-batu gini. Nah ya, Snowy. Batu-batu ini lah. Kenapa Mbak Meme? Peralatannya asli kok mau beli loh Pak. Tuh biar taman tuh bersih gitu loh pemirsa. Ini sapu ini masih dipakai nggak? Masih kak, ya itu. Berarti jangan taruh di depan sini. Manusia hyper. Sini. Masuk. Nah kalau begini bersih banget, masya Allah. Kalau nggak ada sih. Iya kan? Ini di bawah ini jadi tempatnya. Nah ini kasur. Oh, ternyata kok udah gak ada kasur. Rajin kali ya? Ya, sekarang perawat rajin. Nah, kita masuk. Ini kan bersih gitu loh. Wah. Nah, ini cabut dulu. Ya, sayang. Kenapa cinta? Apa? Apa itu? Iya. Taruh di mana ya? Di ruko kali. Hah? Bagi ruko kali bagus ya. Iya tuh. Banyak hal-hal yang waktu kita belum apa itu namanya? Belum terpakai. Belum gunakan. Galon kita ambil pemirsa. Ini tumbler. Aduh. Tumbler.
Angkat gaun, tamhel. Ketawa lagi ya guys. OMG, Fahri Udin. Oh my god. Cok Kino ya. Nah, ini kan bersih gitu loh Mas Fahri. Saya jadinya tuh lega gitu loh. Nih, kita ke atas dulu. Nih, ini ke atasnya. Ini kita tangga-tangga ini. Sekali tuh, Yesus. Kalian belum pernah juga kan ke kamarku. Masa tunjukin apel berkembang biak dengan biji. Jeruk berkembang biak dengan biji. Papanya lagi ngajarin dia belajar. Papa ya. Yang baik. Anak yang pintar dan papa yang baik. Coki biar gak kamar sebelah, emang enggak boleh lah Coki ya. Ini mau dikirim ke gurunya. Coki turun. Ya udah enggak apa-apa. Ayo ayo ayo. Ayo tunjukin buahnya ya. Apel berkembang biak dengan biji. Enggak sopan banget jalan. Ayo. Pulang. Apel berkembang biak dengan biji. Kiwi berkembang biak dengan biji. Jeruk berkembang biak dengan biji. Good. Yeay, pinter banget sih. High five dulu. Pinter. Berantakan semuanya. Tapi it's okay, nanti kita akan rombak semuanya dan kita akan bersihkan. Ini juga kamar mandi. Salah kebalik, say. Siapa ini, say? Itu kamar mandinya. Tuh, rumah ini, Tuhan. Ini barang-barang yang belum aku. Jangan dibuka. Ya guys, ini kita lagi bersihin kamar, guys. Kamar ini, pemirsa. Oh, Tuhan. Oh Tuhan, oh. Nah, cara kira-kira begini. Kalau dari tas, wangi-wangian pemirsa. Sebab kalau kamar wangi bersih itu jadi moodnya bagus. Masnya mau wangi apa? Lemon, tea tree, ada peppermint. Nih lemongrass kayaknya deh. Enak banget. Banyak-banyakin biar wangi. Itu pelembab tuh. Apa namanya itu? Air purifier. Puri-puri apa gitu? Puri-puri apa, Kel? Nah, warnanya biru aja. Tuh jadinya langsung wangi. Nah sekarang semprot ya wangi. Ayo kita lanjut. Masih kita ke bawah ini deh, paling benci aku sih ini. Air kamarnya itu kosong gitu. Cuma saya tutup itu nah. Ini udah wangi gitu loh. Nah gini kan bagus, cantik. Oh my god. Nah kalau ini bentar deh. Dari ujung sini pilihin di tengah ini tadi itu apa ya?
Enggak muat lagi. Nah, kalau begini kan cantik gitu loh, ada ini. Cantik gitu. Nah, ini belakang bagaimana coba kita lihat. Wow, amazing. Pasangan ini. Madu, pasangan ini suami istri. Wow, tuh lihat tuh celing tuh. Ini teh dibuang aja. Oh ya. Sudah bersih. Tinggal yang ini doang nih karet. Mau bonus berapa mas? Oh. Kata Mas Fani minta padang. Mau padang boleh. Boleh mau padang. Melunjak ya Kak Fani. Gak apa-apa. Kalau melunjak sesuai dengan kerjanya gak apa-apa. Kayak aku Fani makanya. Kuat sih. Iya, piring-piring itu dibawa ke rumah. Nanti kalau ada tamu-tamu. Iya. Mm-mm. Ini harus dicopot selesai. Apa? Oh, ini masih ke dalam. Ini jadinya bersih gitu loh pemirsa. Nah, ini hal-hal yang kayak gak berguna-berguna begini nanti kalau ini dibuang aja yang useless-useless gini.